Sekarang kita lagi ada di gedung DPR. Oh. Tapi saya kesini nggak mau demo. Cuman memang hari ini penjemputan semua dikumpulin di gedung DPR. Ya, sekarang kita sudah ada di mobil menuju ke GBK untuk closing ceremony. Sekarang kumpulnya jam 11, gila loh. Karena jalan udah macet banget. Kemarin juga kita sempet GR, lebih santai lah. Lagi yang santainya saya kayak nggak mandi nih. Pokoknya hari ini temanya konser, bahkan ada artis dari luar Indonesia. Ada dari India dan dari Anyong, Bapak Anyong. Ada Super Junior dan juga ada Icon. Oke, nanti kita lanjut ceritanya di GBK. Jalan-jalan ke seluruh ruang ganti rumah. Kita cari ruang ganti seperti ini. Let this be the time of our lives. Oh, let me see the light and feel. Ini jepang sih. Sepatu dikasih voucher AliExpress. When she wake up, she don't even need no single makeup. That's my woman, she all caked up, ready for the world, she always face up. You can dim the light to shine from within. She on fire. Ada nos. Say your prayer, she no better, won't fall never. She dance like no one else business. She dance from every man's wish list. She the illest, most deaf the realest. Turn the lights on, we about to witness. Jam lagi menuju closing ceremony, tapi GBK-nya hujan deras. Kita berharap semoga the greatest show director mengizinkan jam 6 hujannya berhenti dan acara bisa dimulai. Karena bagaimanapun show director paling hebat yang di atas. Tadi gimana ketemunya, Kak? Alhamdulillah ketemu. Ready for closing ceremony? Sukses! Inilah serunya closing ceremony, karena hujan semua rencana banyak bergeser. Ya, jadi kayak cukup aja barusan masih terus dapet. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Acaranya malah hujannya bener-bener. Hujan artinya berkah banget. Rezeki. Sudah selesai tugas kita, jadi sekarang masih baru mulai closing ceremony-nya dan bajunya masih gede aja. Tapi the show must go on. Semoga besok siaran pagi nggak masuk lagi.